ini menyatakan kembali betapa pentingnya yang namanya semangat kita, semangat bersemangat, yaitu salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. PKT. Oh, saya hafal itu karena saya ini orang PKT. Cuma Pak Direksi belum pernah ngasih saya NPK. Hanya dikasih tiket aja. Padahal kalau dikasih gaji juga mau sebenarnya. Suasana yang penuh takrama, suasana yang penuh dengan rasa keluarga, suasana yang penuh dengan semangat untuk memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Terus maju untuk Indonesia maju. Karena itu saya memberikan apresiasi dan penghargaan pada segenap karyawan dan karyawati PT Bukan Timur dan juga pada kos karyawan PKT yang telah melaksanakan berbagai di hari tahun kemerdekaan Indonesia ini, khususnya di lingkungan PT Bukan Timur. Ini terus saya sampaikan, kenapa? Karena Bukaltim itu adalah kebanggaan kami. Bukaltim itu adalah kebanggaan masyarakat Bonta. Kami Bonta dikenal karena adanya Bukaltim. Maka kami terus menjaga dan berkomitmen untuk membantu PT Bonta Timur dan seluruh jajarannya agar produktivitas terus berlanjut. Dan kita yakin bersama pasti akan memberikan manfaat yang luar biasa terhadap masyarakat dan perkembangan serta pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Bonta ini. Saya kira sebuah kemunafikan ketika kita menyaksikan tentang kebunan PKT itu. Bonta ini tidak akan mungkin berkembang. Saya berpesan kepada teman-teman seluruh jajaran direksi, manajemen, dan juga kakak PKT, jaga Bukaltim ini. Dan ini adalah aset kami semua. Dan kedua, saya titip ketika ada kesempatan untuk berbuat, saya titip anak-anak kami, anak-anak Bonta, untuk ikut serta menjadi bagian keluarga besar PT Bukaltim. Terima kasih sekali lagi kepada kakak PKT yang menjadi penanggung jawab dan rangkaian perhelat kemerdekaan Indonesia di perusahaan. Terima kasih pada jajaran manajemen. Salam hormat kami kepada direksi Pak Dirut dan jajaran direksi dari saya secara pribadi dan wakil teman-teman Perkopinda. Semoga ke depan hubungan baik ini semakin baik, semakin erat dan terus melaju untuk Indonesia maju. Demikian, terima kasih.